الحمد لله الذي أكمل لنا الدين فليس لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع ويسر وحكم ودبر ونهى وأمر وأنعم علينا بنعم لا تحصر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله هو بشر كالبشر بعثه رحمةً للعالمين أرسله ليطاع ويتبع لا لتخالف سنته ويزاد فيها ويبتدع فلا يستقيم إيمان عبد به حتى يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما عنه نهى وزجر من المعاصي والبدع الجالبة للخطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين التزموا سنته ووقفوا عند هديه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, pada suatu siang di awal bulan Syawal di tahun 3 Hijriah di sekitar Gunung Uhud, manakala kaum muslimin terdesak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam lubang perangkap yang digali musuh, maka kaum musyrikin mereka berbondong-bondong menyerbu beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang bersama beliau yang jumlah mereka saat itu sangat sedikit, mereka sadar betul bahaya besar yang sedang mengancam nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun segera menjadikan tubuh sebagai benteng hidup untuk melindungi jiwa sang kekasih sallallahu alaihi wasallam dari serbuan ganas dan buas kaum musyrikin. Tujuan utama satu-satunya adalah bagaimana cara menyelamatkan kehidupan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sangat terancam dan tidak ada di dalam lembaran sejarah peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam manapun kondisi sebahaya saat itu. Pasukan berkuda dan tentara kaum musyrikin dengan beringasnya, dengan penuh hawa nafsu, berusaha merangsek maju untuk menghabisi nyawa musuh terbesar mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah panglima besar kaum muslimin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Dengan penuh keberanian bagaikan singa, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadang serbuan buas kaum musyrikin. Beliau dibantu beberapa orang sahabat yang melindungi beliau bagaikan karang tegar yang amat keras dan kokoh di tengah benturan badai ombak lautan. Mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan jiwa sendiri. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana caranya agar tangan-tangan kotor musuh-musuh Allah tidak lagi menyentuh tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat
habis-habisan menunjukkan pembelaan dan pengorbanan mereka. Yang hal itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah peperangan manapun di dunia ini. Mereka semakin rapat untuk membuat benteng hidup dengan tubuh. Setiap ada celah di benteng itu karena gugurnya salah seorang dari mereka yang dihujani sabetan pedang atau tikaman tombak orang kafir, saat itu juga celah tersebut segera ditutup oleh sahabat yang lain. Demikian kejadian tersebut berulang kali dengan penuh ketegaran. Mereka menjadikan tubuh sebagai pagar hidup yang melindungi sang kekasih sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat itu tidak ada seorang pun di antara kaum musyrikin yang bisa menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, salah satu benteng hidup tadi, beliau menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sabetan pedang, hujan anak panah dan tikaman tombak. Meskipun puluhan anak panah menancap di tubuhnya, namun beliau tidak bergeming sedikit pun dan tidak menghiraukan sakitnya hujaman puluhan anak panah yang telah menancap di tubuhnya. Yang ada di hatinya saat itu adalah, bagaimana saya bisa menghindarkan kekasihku sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Begitulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada orang-orang yang hidup sesudah mereka, bagaimana cara membuktikan kecintaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, Mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegar untuk menghadapi serbuan musuh-musuh Allah? Mengapa mereka menganggap nyawa mereka tidak ada harganya ketika dituntut untuk melindungi jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena mereka telah paham betul akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sesungguhnya kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku, yaitu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mendengar dan paham akan hadis ini, namun hadis tersebut telah merasuk ke dalam relung-relung jiwa mereka dan telah mendarah daging. Begitulah seandainya cinta telah subur tumbuh di dalam hati seorang hamba. Mereka bukan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa memahami maknanya yang amat dalam, namun mereka telah berhasil mengejawantahkan konsekuensi-konsekuensi yang dikandung oleh dua kalimat mulia itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin akan timbul pertanyaan yang berkecamuk di dalam jiwa, bagaimana dengan kita yang hidup ratusan tahun sesudah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita mengekspresikan dan mengungkapkan kecintaan kita kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah gerangan pertanda yang bisa membedakan antara cinta sebenarnya kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan sekedar klaim belaka? Pertanyaan itu telah dijawab oleh para ulama kita, manakala mereka menjelaskan makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata mereka, ta'atuhu fi ma amar. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar,
mempercayai dan meyakini setiap apa yang disampaikan oleh beliau. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi setiap apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa an la yu'badallahu illa bima syara', beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanda pertama kecintaan sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka terimalah. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Kepatuhan model seperti inilah merupakan salah satu ciri keimanan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka adalah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Orang-orang yang seperti ini dan tidak mengotak-atik atau menolak perintah Rasul dengan logikanya atau enggan mengamalkan perintah beliau karena terbawa arus kebanyakan manusia di sekelilingnya, mereka adalah orang-orang yang dijamin untuk masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau." Lalu para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah di antara umatmu yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia akan masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertanda yang kedua, di antara pertanda kecintaan sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai setiap berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu berupa berita tentang kejadian-kejadian yang telah lampau atau kejadian yang belum terjadi, karena itu semua merupakan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan kecuali menurut keinginan atau hawa nafsunya, melainkan itu semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Lihatlah bagaimana derajat yang sangat tinggi berhasil diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manakala beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sesungguhnya. Beliau membenarkan seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun. Kita masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa. Maka pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan hal tersebut. Sebagian mereka yang tadinya beriman dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbalik murtad, keluar dari agamanya. Maka beberapa orang dari kaum musyrikin
mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, "Tidakkah engkau menemui sahabatmu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia telah mengklaim melakukan perjalanan begitu jauh dalam satu malam saja. Beliau mengklaim telah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa di Palestina." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Apakah benar dia mengatakan seperti itu?" "Ya, betul. Dia mengatakan seperti itu." Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Andaikan dia benar melakukan seperti itu, maka pasti dia jujur." Tidak cukup sampai di situ, wahai Abu Bakar. Bahkan dia mengatakan dia telah melakukan perjalanan bukan hanya dari Mekah ke Palestina, tapi juga dari Palestina ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang dalam satu malam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Saya akan percaya walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan berita yang jauh lebih aneh dari itu semua." Dari itulah, dari situlah kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang senantiasa percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanda yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang dilarang oleh beliau pasti akan mendatangkan keburukan di dunia maupun di akhirat, entah kita sadari atau tidak. Dari sekian banyak larangan, yang paling besar adalah syirik. Dan kita tidak akan pernah serta tidak boleh merasa bosan untuk membicarakan masalah syirik, karena bahayanya yang begitu besar. Orang yang berbuat syirik, seluruh pahala amal saleh yang pernah ia kerjakan akan musnah dan hilang tak berbekas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelummu, jika kalian mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal kalian dan tentulah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Pelaku kesyirikan yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Kemudian masih ada larangan-larangan lain di dalam Islam, semisal zina, durhaka kepada orang tua, ghibah atau menggunjing orang lain, dan yang lain-lainnya. Semuanya wajib untuk dijauhi oleh setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafa'anillahu wa iyyakum bihadyi kitabih wa bi sunnati nabiyyih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyil matin, wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu wa sallam wa barak alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertanda yang terakhir, yaitu yang keempat di antara pertanda kecintaan sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Sebuah ayat yang begitu sering disampaikan di mimbar-mimbar oleh para khatib dan muballigh sehingga terasa begitu akrab di telinga kita. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sudahkah kita benar-benar mempraktekkan ayat tadi dengan baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya suri teladan kita dalam berakhlak saja, namun juga beliau adalah suri teladan kita dalam berakidah dan beribadah. Begitu aneh praktek sebagian kalangan yang mengamalkan ayat di atas secara parsial. Mereka sangat getol untuk mengajak umat manusia meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal akhlak. Dan hal itu tidaklah tercela. Namun yang menjadi masalah adalah manakala berbicara menyentuh permasalahan akidah dan ibadah, seakan-akan ayat tadi menguap entah kemana. Padahal jauh-jauh hari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan tersebut akan tertolak alias tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Maka mulai hari ini mari kita koreksi kembali amalan-amalan kita. Sudahkah solat kita seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hanya sekedar ikut-ikutan cara solat kakek dan nenek kita? Sudahkah cara kita berzikir seperti cara zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu seterusnya. Kita koreksi seluruh ibadah yang kita kerjakan. Barometernya adalah adakah ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melandasinya. Jika ada, maka kita kerjakan dengan penuh keyakinan. Namun jika tidak, maka dengan sepenuh hati pula kita tinggalkan. Jangan sampai di hidup yang hanya sekali ini kita cuma sekedar mengikuti tren dan budaya masyarakat yang ada di sekeliling kita tanpa merasa perlu untuk mencari tahu adakah tuntunan agama kita yang melandasinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan taufiknya kepada kita semua agar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sejati dan hakiki. Allahumma amin.